TV KPM. Pintu tingkap. Aish, rasa buat pintu dulu kot. Eh, tak, tingkap dulu. Eh, pintu dulu aku rasa. Eh, tingkap kot. Ah, pening ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Ha, mesti anda tertanya-tanya kan, kenapalah saya duduk pening-pening pada petang ni kan? Ha, bukan apa, saya duduk pening nak buat pintu dulu atau tingkap dulu. Ha, mesti anda pun pening kan? Jangan risau, kerana selepas ini kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran pembinaan domestik, iaitu kerja bata. Tapi sebelum tu, macam biasalah, ke mana jua kita pergi, di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita lihat profil guru kita pada petang ini. Saksikan. Orang tua pernah berpesan, tak kenal maka tak cinta. Ha, jadi jom kita berkenalan dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Nur Akmal binti Hassan, guru kanan mata pelajaran pembinaan domestik dari SMK Bahau Negeri 9. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah cikgu. Baiklah cikgu, pada petang ini kita akan belajar berkaitan mata pelajaran pembinaan domestik. Betul. Iaitu kerja bata. Betul. Kalau boleh cikgu ceritakan sedikit sebagai pengenalan untuk kita semua tentang pembinaan domestik ini cikgu. Okay. Silakan. Pembinaan domestik merupakan satu mata pelajaran vocational, maksudnya pelajaran subjek kemahiran, mata pelajaran kemahiran yang melibatkan 70% dari mata pelajaran itu adalah berbentuk amali. So pada hari ini kita akan tengok modul kerja bata yang akan dalamnya ada cara-cara membuat bata, ada bata bertertulang, nak macam mana nak pasang tingkap dan pintu, dan memasang gerbang bata. Ada juga? Ada. Wah, rasa tak sabar nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu Akmal pada petang ini. Tapi Cikgu, tak syok juga kalau kita berdua je petang ni. Betul-betul. Kalau saya nak jemput kawan-kawan lain di atas talian boleh? Boleh. Okey, jom kita berkenalan dengan murid-murid atas talian kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat cikgu. Sihat. Okey, alhamdulillah, itu dia. Kacak-kacak belaka murid-murid kita. Baiklah, boleh tak kenalkan nama anda dan dari sekolah yang mana? Bermula dengan adik Muhammad Idlan Fitri. Silakan. Nama saya Muhammad Idlan Fitri. Sekolah SMK Bahau, umur 16 tahun. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Idlan. Seterusnya, adik Rafizal. Kenalkan nama dan dari sekolah mana? Boleh Rafizal? Okey, silakan. Dekatkan sikit mic dengan mulut. Okey. Buka mic, jangan lupa buka mic. Dia tertutup pula cikgu. Okey, silakan. Boleh? Okey, silakan. Rafizal. Nama saya Rafizal. Sekolah SMP Kendari, Kampar, Sabah, umur 12 tahun. Okey, baik. Terima kasih kepada... Okey, saya senyum malu pula dia cikgu Rafizal ni. Malu-malu. Okay. Malu kucing eh. Okey, baik. Terima kasih Rafizal. Seterusnya, yang ada nama saya cikgu. Ya. Iaitu Aiman Hakim. Oh, Aiman. Aiman Hakim. Kenalkan nama dan dari sekolah mana? Silakan. Saya Aiman Hakim. And... Sekolah menengah aku Sambau. Okey, baik. Terima kasih kepada Aiman Hakim. Selalunya orang panggil Aiman ke panggil Hakim dekat sekolah? Orang panggil Man, ya? Man, ya? Okeylah. Iman ni. Sama dengan saya. Saya pendek orang panggil Man. Oh, ya? Yeah. Panjang, mantul. Baik, seterusnya kita ada adik Tarcilio Shady. Betul ke saya sebut nama awak ni? Nama anda ni?
Kenalkan nama anda. Betul, dan cikgu. Okey. Ha. Silakan. Hai, nama saya Tarsilio Shedi. Kelas saya 5 Kapa. Saya sekolah di SMK Kinarut Papar. Umur saya 17 tahun. Okey, baik. Terima kasih kepada Tarsilio Shedi. Seterusnya yang terakhir, adik kita Muhammad Airil Shah. Kenalkan Airil nama dan dari sekolah mana? Assalamualaikum cikgu. Nama saya Muhammad Airil. Dari sekolah SMK Kinarut Papar. Berumur 17 tahun. Okey, baik. Terima kasih adik Airil. Ini murid-murid kita yang 5 orang ni dah makan belum semua ni? Dah makan eh? Okey, baru nampak bertenaga cikgu kan? Ha, baik cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas pada petang ini, ya, jom kita buat SOP dulu cikgu. Boleh. Saya jemput cikgu ke sini. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Kemudian cikgu silakan. Ya. Ha, yang kedua, di mana pun kita berada cikgu, kita kekal penjagaan fizikal dan paling penting pakai pelitup muka. Baiklah. Ya. Sebelum kita nak mulakan kelas dengan cikgu kita pada petang ini, jom kita berehat seketika. Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Akmal binti Hassan, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Bahau Negeri 9, dan adik-adik kita yang kacak-kacak belaka dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papa Sabah dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri 9. Baiklah, cikgu. Ya. Saya rasa ramai tak sabar dah nak mulakan kelas. Tapi sebelum tu, tadi saya dah tanya dah cikgu tentang pendapat mata pelajaran kita pada petang ini. Ya. Sekarang saya nak pilih 2 orang cikgu daripada 5 orang murid kita atas talian ni tentang mata pelajaran kita pada petang ini. Saya agak tertarik dengan adik Idlan sebab rambut dia cikgu sebijik macam saya. Sama? kan? Okey. Idlan, apa pandangan anda tentang mata pelajaran pembinaan domestik ini? Silakan. Okey. Saya amat bertuah dapat belajar topik ini kerana topik ini menyeronokkan. Betul. Topik ni kalau kita belajar betul-betul, memang menyeronokkan sebab kita boleh praktikal terus. Yeah. Okey, baik. Seterusnya adik Tarsilio Shedi. Pandangan anda tentang mata pelajaran pembinaan domestik ini. Silakan. Bagi pandangan saya tentang mata pelajaran pembinaan domestik, dia agak menarik sebab dapat belajar tentang Batak dengan Jubin apa tentang apalah. Tentang pembinaan domestik. Betul kan? Kalau kita belajar betul-betul, kita akan dapat orang kata terus praktikal lah selepas ini. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita hulurkan kelas kita kepada Cikgu Nur Akmal binti Hassan. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Aiman. Aiman juga eh. Hakim. Okey. Okey. Hari ini para pelajar, para murid sekalian, kita akan belajar mengenai kerja bata. Kita akan mula dengan 5.22. Ini lapisan kalis lembap sebab sebelum ni kita ada Cikgu Fazilah dia telah cover sampai 5.2.1. Okey, so hari ini cikgu akan sambung mengenai lapisan kalis lembap. So sebenarnya apakah itu lapisan kalis lembap? Apakah itu kegunaan dia dalam pembinaan sebuah bangunan? Okey, lapisan kalis lembap ini sebenarnya adalah satu bahan yang digunakan untuk menghalang serapan cecair daripada masuk ke dalam kita punya bangunan. Okey, sama ada dari tempias daripada tempias hujan ataupun kalau ada rumah bersalji, bersalji ataupun resapan daripada bawah tanah masuk ke dalam kita punya lantai. So ada beberapa jenis bahan kalis lembap yang selalu digunakan. Kita ada kepingan plastik, kita ada lapisan bitumen dan kita ada bitumen cair. Tetapi tiga-tiga ini dia digunakan di tempat yang berbeza dan pada keadaan yang berbeza. Tapi tugasnya satu, untuk menghalang cecair daripada masuk ke rumah kita. Okey. So ini adalah jenis-jenis bahan kalis lembap yang selalu digunakan. Yang pertama itu adalah yang tadi tu, kepingan plastik. Yang pertama, kepingan plastik. Kepingan plastik ini kita letakkan pada lantai sebelum lantai tu siaplah. Okey, tanah, letak kepingan plastik, baru kita konkritkan dia. Okey, untuk meresap, untuk menghalang resapan air daripada tanah naik ke
lantai. Okey, nombor dua kita ada lapisan bitumen. Lapisan bitumen ni dia berbentuk kepingan, macam kertas, tapi dia bukan kertas, jadi macam karpet, dia bukan karpet. So tugas dia adalah untuk menghalang cecair ataupun basah daripada atas. Maksudnya daripada hujan, salji, kita letak di atas bumbung sebelum kita letak genting. Saya rasa kebanyakan rumah-rumah kita ada, cuma kita tak nampak sebab dekat atas. Betul, tak perasan. Dan ya, tak perasan. Okey. Dan ketiga adalah bitumen cair. Bitumen cair ni dia panas sebab dia adalah tar. Okay, tar, kita sapu dia, kegunaannya adalah di bila untuk membaiki kerosakan. Baru kita guna bitumen cair. Maksudnya kalau kita ada rumah yang telah retak, lepas tu kita bertujuan untuk tampalkan kita punya jubin untuk cover retak. Tapi sebelum kita cover jubin tu, kita letak dulu lapisan kalis lembap yang bitumen cair ni untuk menghalang resapan air daripada tanah. Okey, okay, itu adalah jenis-jenis bahan kalis lembap, tiga jenis yang kita biasa guna di dalam perumahan. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kerja di luar sana, kita akan jumpa pelbagai jenis lah. Banyak lagi ya? Ya, banyak jenis ikut keadaan, situasi, kos pun. Supaya rumah kita tu mampu milik lah kan. Betul. Ya. So, tugasnya masih sama, iaitu untuk menghalang resapan air masuk ke dalam bangunan. Okey? Seterusnya. Yang ini. Cikgu terus bagi soalan. Cantik cikgu. Sebab kalau cikgu bagi cakap-cakap-cakap nanti belajar ngantuk kan. Kita belajar, kita uji terus. Ya, uji terus dan pelajar akan terus ingat. Ya, betul. Okey. Mengenai lapisan kalis lembap. Okey, jadual menunjukkan kesan lembapan pada tembok. Apakah kesan lembapan tu pada tembok? Kenapa kita tak nak lembapan tu pada tembok? Okey. Tandakan betul bagi kesan lembapan yang betul pada tembok dan pangkah yang untuk tidak berkenaan. Alright, guys. Boleh tak kita baca sama-sama? Ini macam agak logik-logik juga kan? Kita tak perlu nak hafal beria-ria. Ini macam ada logik sikit. Okey. Kesan lembapan pada tembok. Pereputan pada binaan kayu. Betul ke salah agaknya Aiman? Okey, Man. Aiman. Apa jawapannya Aiman? Betul atau salah? Betul. Betul, ya. Maksudnya, kalau kita tak nak lembapan tu pada tembok berlaku, sebab kita tak nak binaan kayu pada rumah kita itu akan rebun. Betul? Okey. Alright. Yang kedua, cat akan lebih berkilat. Betul ke salah Idlan? Cat akan lebih berkilat kalau rumah kita berlembap. Betul tak Lan? Panggil Lan lah. Salah, betul. Betul salah. Salah. Sebab kalau kita punya rumah lembap, maksudnya kalau kita kena hujan and then tak ada lapisan kalis lembap, cat itu akan menggelupas. Okey, itulah kesan lembapan pada tembok. Cat akan menggelupas. Seterusnya, ni merosakkan sistem pendawaian elektrik. Boleh bagi jawapan Leo, betul atau salah? Leo, merosakkan sistem. Jawapannya betul cikgu. Betul ke salah Leo? Betul atau salah? Dia tengah fikir cikgu. Ya, dia tengah fikir. Tiga. Okay. Dua. Betul. Baik cikgu tiga kan. Okey. Ya. Okay. Lembapan pada tembok kesannya adalah dia akan merosakkan sistem pendawaian elektrik sesebuah rumah. Maksudnya dia sangat bahaya. Kita tak nak dia ada litar pintas. Betul. Kita tak nak berlaku kerosakan pada bahan-bahan elektrik rumah kita, right? So kesan lembapan pada tembok adalah dia akan merosakkan sistem pendawaian elektrik. Seterusnya, permukaan bata akan mudah berlumut. Boleh cikgu tahu jawapan dia betul ke tidak, Ariel? Ariel, permukaan bata akan mudah lumut. Betul tak itulah kesan lembapan pada tembok? Apa jawapannya? Betul. Okey, betul lah. Berlumut tu yang kali hijau tu lah kan. Bukan bukan cat hijau tau. Yang dia tumbuh-tumbuh kepada dekat bata tu. Alright? Dekat bata ataupun dekat luar rumah ataupun dalam bilik air selalu. Okey? Alright. So, yang seterusnya kesan dia. Betul tak? Kemasan pada dinding dan lantai lebih cantik. Siapa nak jawab? Ini tak lain tak bukan Rafizal cikgu. Rafizal, bagilah jawapan betul ke salah. Okey Rafizal, apa jawapan dia? Betul atau salah? Rafizal? Balik.
Ya? Jawapan dia? Yes. Jawapan dia betul atau salah? Betul lah. Yang balik dah jelas. Kemasan pada dinding dan lantai lebih cantik. Adakah itu kesan lembapan pada tembok? Kalau kita punya tembok tu lembap, kemasan dinding dan cantik lantai tu akan lebih cantik. Okay. Betul atau salah, Rafizan? Salah. Betul. Okey, terima kasih Rafizan. Dia puas fikir tu. Alhamdulillah. Alright. So, sebenarnya kalau tembok kita lembap, kemasan pada dinding dan lantai akan mudah tertanggal sebenarnya. Kemasan tu apa? Kemasan tu maksudnya cat, jubin, itu kita panggil kemasan. Alright? So, kita tak nak kita punya tembok lembap. Alright, that's why kita guna kalis lembap tadi tu. Alright. Okay, seterusnya. Kemas ikat bata. This is my favourite part sebab saya suka. Kemas ikat bata ni macam mana, cikgu? Okay, kemas ikat bata ni apa? Kemas ikat bata ni adalah motor. Ni motor tau. Maksudnya motor ni yang di antara bata, ni bata. Okay. Okay. Yang kita panggil dia kemas ikat bata itu adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk motor yang kita buat di antara bata dan bata. Okey. Ha, okey. Kita ada 6 jenis. Kat sini kita ada sambungan rata. Kita ada sambungan kunci, sambungan jejuluh, sambungan condong, sambungan terbenam dan sambungan V. Alright. Ini bata. Dan ini adalah motor. Kalau kita tengok kat sini, motor ni ada pelbagai jenis bentuk dia. Tapi yang kita selalu nampak yang inilah kan? Betul. Rata ni je. Sambungan dia rata je. Tapi sebenarnya dia ada banyak jenis. Cikgu pernah tengok yang ini? Cikgu pernah tengok yang ini? Terbenam. Ya. Kita sebagai pelajar pembinaan, murid, kita tengok sahaja benda ni, kita dah tahu apatah nama dia. Sampai tahap tu kita sebagai pelajar pembinaan kena tahu. Alright. Bila orang cakap, rumah aku, kita kontraktor ni. Nanti dia kata, saya nak rumah saya buat sambungan rata . Alamak, tak ingat sambungan rata tu macam mana. Kena buka buku dulu ni. Ya, kena buka buku dulu. Okey, tak ada. Kita sebagai pelajar pembinaan, kita mesti tahu. Betul. Dan untuk pengetahuan Luqman dan para murid sekalian, setiap ini ada alatan yang kita gunakan untuk buat dia. Ada nama alatan dia. Okey, ya. Yeah, right. Saya rasa para pelajar pernah tengok alatan-alatan tu dekat bengkel sekolah mesti ada. Alright, seterusnya. Ha, ini adalah proses macam mana orang sedang buat kemas ikat tu. Alright, boleh saya tanya, boleh saya tahu apakah nama alatan ni? Aiman? Aiman, apakah nama alatan ini? Ceteka. Ini dah modul 2 dulu kita dah belajar. Siapa boleh bagi tahu pada cikgu? Leo senyum-senyum okay, tu boleh jawab dia. Mungkin ada kawan-kawan lain boleh bantu Aiman. Yeah. Airil ke? Nampak pasal senyum Airil tu? Rafiza, Airil, Idlan. Okey, Rafiza nak cuba. Apakah nama alatan ni? Dia start dengan sudip. Sudip apa? Rafiza boleh ke? Sudip ataupun apa? Leo ke? Lupa cikgu. Okey, tak apa cikgu jawabkan. Betul, siapa tu? Aiman ? Ya, betul. Namanya adalah sudip kemas ikat. Betul juga? Ya, betul. Terbayar Aiman. Terbayar Aiman. Okey, itulah sudip kemas ikat. Alright. Tujuan kita buat pelbagai jenis ni adalah satu untuk cantik lah. Okey, nampak cantik kan? Nombor dua adalah supaya kita memampatkan motor ni supaya tak berlaku resapan air ke dalam motor ni. Itulah tujuan kita buat kemas ikat pada tembok. Alright? Dan perlu ingat, kemas ikat ini perlu dibuat ketika motor itu sedang basah ataupun lembap. Oh, dah kering macam manalah nak korek, betul? Okey, so kita kena buat dia semasa dia semasa dia lembap ataupun dia separah basah tu lah. Okey? Alright. So, alat. Ni dia. Senaraikan langkah kerja membuat kemas ikat tersebut. Ni. Macam mana nak buat ni? Okey. First. First ni pelajar mesti tahu. Okay. Menyediakan peralatan dan bahan. Okay. Sebab itulah kita sebagai kontraktor lah insyaAllah nanti kita kena tahu peralatan apa dan bahan apa yang kita kena buat, kena ada untuk buat sesuatu perkara tu. Okey, seterusnya, kita kena mengikis lebihan motor. Right. Kita punya bata macam gini. Lepas tu ada
lebih kan? So kita kena kikis dia. Mengikis, lebihan, mota. Okey, seterusnya boleh saya tahu apakah jawapan dia? Boleh bagi tahu siapa-siapa? Aiman ke, Idelan ke? Okey. Leo ke? Apa langkah yang ketiga? Ha. Okey, Idelan, apa jawapannya? Untuk Idelan langkah ketiga. Apa? Okey. Cikgu, saya nak cuba boleh cikgu? Okey, boleh, boleh. Okey, yang ketiga ialah mengisi mota. Mengisi mota kat mana? Pada sambungan di tembok. Oh, hebatlah macam ini kan. Terkesima. Mana kat cikgu, saya fokus ni dalam kedai ni. Oh, kedai alhamdulillah, betul. Mengisi mota pada sambungan tembok. Maksudnya kita dah mengikis lebihan tadi. Kita masukkan mota yang lain ke dalam sambungan tembok tu. Bagus. Alhamdulillah. Seterusnya. Lepas tu, lepas kita masukkan, kita padatkan guna alat tadi. Guna alat apa tadi? Apa nama dia? Sudip kemas ikat. Ikat. Ya. Kita mesti kena guna sudip tu. Kalau tak jadi tau. Tak jadi. Alright. Okay, seterusnya, kita ulang semua proses ni pada semua sambungan. Okay, ini adalah langkah kerja membuat kemas ikat. Bila namanya kemas ikat, dia adalah mota di antara bata tersebut. Itu kita panggil dia adalah kemas ikat. Okey. Okey, boleh teruskan? Boleh, cikgu. Okey, lepas tu dah siap semua untuk cantikkan permukaan kita tu, barulah kita bersihkan permukaan tembok. Ni saya ada soalan bonus ni. Nak bersihkan permukaan tembok guna apa, para murid sekalian? Siapa nak jawab? Apa? Saya nampak ada orang jawab tu nama dia. Ariel. Jawab tadi. Apa? Bukalah mikrofon. Okey, apakah jawapan dia? Apa? Okay, Ariel, silakan. Guna apa? Ya? Apa jawapannya, Ariel? Guna apa? Tak dengar, sayang. Ariel dekatkan sikit mic dengan mikrofon, mulut. Mikrofon. Supaya lebih jelas. Guna apa? Sponge. Ya, guna sponge. Sebenarnya Irene ni pandai. Cuma dia agak pemalu. Betul, sikit. Betul, cikgu. Manis sebenarnya. Okay. So, kita bersihkan permukaan tembok kita yang telah dibuat kemas ikat itu menggunakan sponge. Okay. Baiklah, cikgu. Jadi, kita ada 6 jenis ikat bata, kemas ikat bata. Yang pertama, sambungan rata. Yang kedua, sambungan kunci. Yang ketiga, sambungan jejulur. Yang keempat, sambungan condong. Yang kelima, sambungan terbenam. Dan yang keenam, sambungan V. Betul, cikgu? Betul. Okey, banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Cikgu Nur Akmal. Tetapi, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami semua dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Nur Akmal binti Hassan, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. Juga adik kita atas talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papa Sabah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. Baiklah, sebelum kita nak menyambung kelas kita, saya nak ulang balik apa yang telah kita belajar pada permulaan tadi, iaitu ada 3 jenis bahan kalis lembap. Yang pertama, kepingan plastik. Yang kedua, lapisan bitumen. Dan yang ketiga, bitumen cair. Baiklah, cikgu. Saya nampak dekat sini ada susunan bata, cikgu kan? Ya. Nampak macam sama. Ada beza ke, cikgu, antara gambar tersebut? Ada beza dia. Setiap lukisan ini, dia ada nama dia. Nama dia lah ikatan bata. Kita nampak dia serupa, tetapi dia sebenarnya tak. Okay, cuba kita tengok yang pertama ni. Dia semua panjang-panjang untuk setiap lapisan. Betul? Betul. Alright. Untuk yang gambar yang kedua ni, semua dia pendek-pendek, tapi dia sama semua. Ini pun sama semua. Alright. Ini kita panggil dia ikatan sisi bata, sebab ini semua adalah menunjukkan sisi sebuah bata. Okey. Bata kan macam gini. Betul kan? Betul. Betul. Okey, bata. Ini bata, sebiji bata. Ini kita panggil dia kepala. Ini kita panggil dia sisi. Dekat atas kita panggil dia lekap. Okey, ini adalah pandangan depan sebuah tembok. So, bila sisi je semua kita nampak, kita panggil dia adalah ikatan sisi bata. Senang kan? Yes. Untuk yang kedua, ini adalah kita panggil, kita nampak dia K, kepala semua. Apa dia? Betul lah. Ya, ikatan kepala bata.
Okey, yang seterusnya. Ha, ni tricky sikit. Untuk lapisan pertama, semua kepala. Lapisan kedua, semua sisi. Okey, yang lukisan yang ini pula, dia selang-seli. Sini sisi, sini kepala, kepala. Sini sisi, kepala. Sini kepala. So, untuk untuk ikatan butter yang ini, boleh saya tahu, Leo? Ha, Leo. Apakah nama ikatan butter untuk tembok ini, Leo? Lapisan yang pertama. Yang mana, cikgu? Ni. Sini si kepala, kepala, lapisan kedua, semua sisi, Leo. Lapisan ketiga, dia kepala semula. Oh. Ha, ya, apa? Apa jawapan? Dia macam dia lapis macam satu dua batak lah. Ya, so kita panggil dia apa? Ikatan apa? Ikatan ha. Sisi. Bukan, ini adalah ikatan ing Grace. Okay. Ya. Tak apa, Leo. Yang penting kan? Berani mencuba. Ya, tak apa, Leo. Tahniah, Leo. Okey, tahu dia memang ada confusing sikit. Yes. Okey, yang ke ini, bila dalam satu lapisan, ada sisi kepala, tengok ni. Sisi kepala. Tengok ni. Sisi kepala. Ini adalah kita panggil dia ikatan Flemish. Ah, ya. So, menjawab soalan Lukman tadi. Okey. Walaupun dia nampak sama, sebenarnya dia berbeza. Okey. So, para pelajar, ini sebenarnya dah kena terror ni. Dekatan 4 awal-awal dah belajar ni. Ha, Leo. Bolehlah ulang kaji semula, ya, Leo. Alright. Seterusnya, kita tengok soalan. Rajah menunjukkan kerja pembinaan tembok bata. Okey, susun langkah kerja pembinaan. Okey, nanti next step kita tengok susun. Macam mana kita nak buat ni? Yang pertama, sebelum kita pergi pada soalan, cikgu nak tanya. Apakah kegunaan tali ni? Ha. Idlan boleh jawab, Idlan. Apakah kegunaan tali ni? Untuk sama rata. Okey, Idlan, dekatkan sikit mic dengan mulut supaya lebih jelas. Untuk sama rata. Sama rata apa? Bagi rapat-rapat. Okey. So, sebenarnya bagus. Ya. Yeah. Untuk panduan kepada orang yang buat butter ini, bahawa butter jangan sengit, sengit. Tak cantiklah, cikgu. Ya, bukan tak cantik pun. Ya, nanti kita susah nak lepa. Ya, ha, okey. Ini kita panggil dia untuk menguji apa? Pugak ke? Aras ke? Jajaran? Ha. Aiman? Rafizal? Airil? Aras ke? Siapa untuk menguji cuba? Apa? Pugak ke? Jajaran. Okey, Airil. Macam nak jawab tu, Airil? Apa Airil. Jawapannya? Airil ni malu. Ha. Dekat sikit mikrofon, sayang. Okey. Aras. Aras dan juga jajaran. Oh, ada dua. Aras itu untuk kita tengok dia sama tinggi, sama level aja. Okey, ingat eh. Jajaran ni kita nak supaya kita punya butter ni tak sengit macam ular. Okey. Alright. So, kita dah kegunaan tali ni. Okey. Kita boleh, kita kat bengkel guna alat-alat spirit. Betul? Okey. Tapi dalam pembinaan, selalunya dia guna tali. Sebab bangunan tu panjang. Ya, kalau betul. Kita nak guna alat-alat spirit, takut tak? Tak pun tak. Tak cukup. Tak cukup, ya. Alat-alat spirit kita pendek macam ini je kan? Alright. So, kita nak buat susun langkah kerja pembinaan tembok bata. First buat apa? Second buat apa? Third buat apa? Alright. Okay, bersedia ya. Alright. Okay. Cikgu dah tolong lah. Last lah. Cikgu dah tolong. F. Last je cikgu tolong. Satu je cikgu? Satu je dah lah. Okay. Pelajar-pelajar dah buat dah semua ni. So, yang first. Boleh bagi tahu cikgu, apakah langkah yang mula-mula kena buat? Idlan ke? Ha, siapa? Siapa yang? Okay. Siapa yang nak jawab? Yang pertama Aiman. Cikgu ya? Ha. Okay. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia, Rafizal? Rafizal. Apa jawapan dia? Dia tengah fikir. Tiga. Dua. Satu. Oh, Rafizal jawab tu tapi tak buka mikrofon ke apa? Okey, Rafizal. Mungkin boleh hidupkan mic. Apa jawapan dia? A, B, C, D atau E? Yang mana first? A siapa mana? Juga? Jelas. Okey. Ini adalah langkah kerja untuk buat tembok yang belakang ni tapi tak ikut aturan. So, yang pertama sekali kita kena buat yang mana?
A atau B atau C? Yang mana? Ha. Saya jawab boleh cikgu? Okey. Saya cubalah ya. Okey. Meletakkan jejaring X-Mat pada lapisan ketiga butter. Mestilah salah sebab dia lapisan ketiga. Tiba-tiba dah ada lapisan ketiga. So, lapisan yang pertama adalah merancang tanda tapak. Okey, okay, kita nak buat macam mana? Merancang tanda tapak. Okey. Okey, yang kedua? Yang kedua adalah kita menerap lapisan pertama. Dan menguji aras tembok. Okey. Okay. Yang B. Alright. Yang ke C. Menerap butter kedua je lah. Bila kita dah buat lapisan pertama, kita uji dia. Barulah kita buat lapisan kedua. Kedua. Alright. Seterusnya, kita letakkan jejaring X-Mat pada lapisan ketiga butter. Apakah jejaring X-Mat? Kemudian kita tengok. Okay. Okay. Apakah itu jejaring X-Mat? Dan yang last, E. Menerap hingga lapisan 8 butter. Kenapa 8 butter? Sebab kat bengkel amali kita 8 butter tinggi dia. Okay. Kita buat sampai 8 butter. Alright. Okay. Dan last sekali, mestilah kita menguji pugak dan aras tembok. Maksudnya, kita nak tembok kita itu sentiasa tegak dan tak sengit dan tak bengkang-bengkok. Ya. Ni pugak dan aras. Inilah perkataan-perkataan yang pelajar pembinaan domestik kena tahu. Sebab ini adalah istilah dia. Okey, pugak dan aras tembok. Seterusnya. Ha, ini dia tadi. Apakah itu lapisan X-Mat? Ini dia. Untuk pengetahuan Lukman dan murid-murid dan juga murid-murid MPV se-Malaysia, cik. Dalam bangunan dalam tembok kita, tembok bata, kita ada lapisan besi yang ada di dalam tembok bata. Yang gambar kat sini nama dia jejaring X-Mat. Sebenarnya kita ada banyak lagi tertulang yang kita guna dalam kerja bata. Boleh bagi tahu satu cikgu? Apakah nama tertulang dalam kerja bata? Idlan, start daripada B iklan. Apa iklan? Idlan. Okey, boleh hidupkan mic. Tak jelas. Okey. Ini adalah tertulang dalam kerja bata. Nama dia X-Mat kan? Selain daripada X-Mat, apakah lagi nama tertulang yang lain yang kita boleh guna dalam kerja bata? Start from B. B-R T-O-R. Brictor. Kena ulang kaji balik ni. Alright, lepas tu kita ada besi bulat. Okey, yang lain ni cikgu ada lagi dua eh. Cikgu nak para murid nanti tolong baca semula. Okey, tertulang ya. Tertulang dalam kerja bata. Okey, kita nampak konkret saja ada tertulang eh. Sebenarnya dalam kerja bata pun ada. Dia ada tugas-tugas dia. Okey. So, macam manakah kita nak pasang? Nak pasang X-Mat ni dalam bata. Tengok. Alright. Kali ni cikgu tak tolong. Okey cikgu, saya nak cubalah cikgu. Sebab tadi saya tak puas hati salah. Salah tadi. Okey. Luma nak. Langkah satu cikgu. Langkah satu yang mana? Okey, langkah satu jawapan dia C, rancang tanda tapak. Betul ke? Betul ke? Saya jom kita tengok. Betul. Alhamdulillah, betul rancang juga. Tanda tapak nombor satu. Okay. Setiap kerja pembinaan, mula-mula kita kena rancang tanda. Rancang kat mana kita nak buat? Besar mana? Panjang mana? Baru kita boleh buat. Sebab dah salah kita tak boleh simply roboh kan? Betul? Okay, kalau lukisan kita boleh padam kan? Betul. Pembinaan tak boleh. So, setiap kerja kita kena buat rancang tanda tapak. Okay, yang seterusnya. Terap tiga lapisan bata. Okey, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Betul? Macam ini kan bata kita. Okey, kita terap sampai tiga lapisan dulu. Tiga lapisan bata. Langkah ketiga, boleh beritahu saya? Aiman, langkah ketiga lepas kita terap tiga lapisan bata. Apa dia Aiman? A, B? Yang mana? A ke B ke? A kot. A cikgu. A, ya ke A? Tengok sikit jawapan dia. Ya, okay, betul. Terbaik, Aiman. Pandai, Aiman. Tak salah lagi setakat ni. Yes, betul. Bermaksud, kita kena ukur dan potong X-Mat ikut saiz tembok kita lah. Alright, supaya tak berlaku pembaziran. Okey, langkah keempat boleh bagi tahu saya. Leo, langkah keempat apa Leo?
Saya tidak berapa nampak cikgu. Okey. Okay. Biar cikgu bagi tahu jawapan ni kalau macam tu value. Okey, selepas kita potong dan ukur X-Mat, ukur dan potong X-Mat, apa yang berlaku lepas tu adalah kita letakkan jari X-Mat tu pada lapisan ketiga tadi. Terletak atas dia. Cikgu selalu pakai guna X macam ni menunjukkan dia ada lapisan kat situ. Okey. Seterusnya, langkah lima. Langkah lima adalah lepas tu kita terap butter sampai lapisan ke enam. Okey, seterusnya kita di last. Kita letak dia lapisan kat enam pun ada. Bermaksud X-Mat ni ada dekat lapisan tiga, lapisan enam. Sebab X-Mat ni selalunya kita akan letak pada setiap tiga lapisan. Lapisan tiga, lapisan enam, seterusnya lapisan sembilan, seterusnya lapisan dua belas. Dia mesti setiap tiga lapisan. Tujuannya lah untuk lebih mengukuhkan tembok tersebut, Luqman. Okey. Yeah, yeah. Baik, cikgu. Jadi kita ada empatlah jenis pembinaan tembok. Yang pertama, ikatan sisi bata. Yang kedua, ikatan kepala bata. Yang ketiga, ikatan Inggeris. Yang keempat, ikatan Flemish. Betul, betul cikgu? Betul. Okey, baiklah. Kita nak belajar banyak lagi dengan Cikgu Noor Akmal. Tapi macam biasa, kita rehat seketika. Kembali selepas ini, pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik Aiman terlalu obses. Obses terhadap Pak Kasim. Terima kasih menonton Sukses bersama saya, Luqman Hakim. Dan juga cikgu yang cantik pada petang ini, iaitu Cikgu Noor Akmal binti Hassan, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Bahau Negeri 9. Juga adik-adik kita yang kacak-kacak di atas talian. Jangan cakap Abang Hakim tak payung. Baik cikgu. Ya. Okey cikgu, inilah yang saya pening tadi cikgu. Yeah. Nak buat pintu dulu atau tingkap dulu? Pintu dulu ke tingkap dulu? Cikgu ada jawapan dia. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Luqman. Alright, pintu dulu ke tingkap dulu? Uh-huh. Jawapan dia sama-sama. Okey. Okay. Alright, dia seiring dia Luqman eh. Bila kita buat tiga, betul dalam perumahan, dalam pembinaan ni kita kena ada rancang, merancang. Okey, naik tiga, empat bata kita terus pasang. Ini kita kira berapa, selalu kontraktor tahulah. Naik, dia tak mudah siap. Lepas tu kita baru nak buat lubang untuk pintu, tak boleh. Dia kena seiring dan sejalan. Pernah pelik tak? Pernah tanya tak kenapa tinggi sangat rumah ni? Ini lompat ke apa? Tak. Betul je. Okey, tak. Nanti kontraktor dah siap. Ini kan floor beam kan? Okey, nanti dah siap, dia akan letak tambak tanah semula. Kalau tinggi sangat, dia akan buat tangga. Okey. Macam tu. Okey. Ataupun dia nak buat dia punya kaki lima kat tepi tu. Okey. Alright. Untuk gambar ni, perkara yang cikgu nak tengok, fokuskan adalah kita mesti ada perkara ini. Apa ni? Apa nama ni? Ini adalah nama dia rembat ataupun topang. Topang. Rembat ataupun topang yang akan memegang kerangka tingkap. Ni tingkap eh, Luqman. Walaupun okay, nampak macam pintu kan, tapi tingkap. Inilah kerangka tingkap. Dia akan pegang kerangka tingkap dan pegang kerangka pintu semasa kerja-kerja pembinaan dilakukan. Dan perkara ini dia mesti fix eh. Dia tak boleh kita dah pasang, nak ejas-ejas, tak boleh. Dia kena fix sepanjang pembinaan. Makanya yang penting kat sini adalah semasa pasang ni kita dah tahu dia mesti tegak supaya pintu kita boleh dipasang dengan cantik. Kalau kita tak pasang tegak, tak cantik, nanti pintu kita tak boleh masuk. Tak, kita nak utar pintu pula kan? Okay. Betul. So, walaupun nampak perkara ini remeh, topang dan rembat ini remeh, tapi dia sangat penting dalam pembinaan. Okey. Maka, Raja menunjukkan kerangka pintu pada sebuah rumah yang sedang dibina. Okey, dia tengah buatlah. Dia pasang tingkap. Okey. Anda sebagai tukang yang diupah untuk memasang kerangka pintu tersebut. Maksudnya kita pasang rumah orang, bukan pasang rumah kita. Kalau pasang rumah kita, sikit-sikit tak jadi tak apalah kan. Kalau rumah orang tak jadi, tak ada pintu, tak bayarlah kita tu. Okey. Alright. Soalan yang pertama. Nyatakan dua alat pengujian. Macam mana kita nak tentukan kita punya pintu tu tegak dan tepat semasa dipasang? Kena guna alat apa? Boleh saya tahu Rafizal? Rafizal? Okey. Leo angkat tangan, cikgu. Leo. Oh, Leo angkat tangan ke? Leo nak jawab. Okey, okay, Leo. Bagus, Leo. Kita bagi Leo dulu. Apakah alat dia?
alat yang apa cikgu, untuk mengukur macam pita pengukur kah? Untuk menguji kita punya pintu tu tegak ataupun tidak semasa pasang. Apa alatnya? Apa alat dia? Airil boleh jawab, Airil? Airil, apa jawapannya? Oh, Airil tak tahu. Aras. Okey, Aras. Aras? Sikit lagi. Aras period kah? Ya, alat aras. Spirit. Betul. Baik, Leo. Yes. Terbaik, Leo. Alat aras spirit. Okey, selain daripada itu, kita juga guna sesiku pemidang. Okey, kenapa sesiku pemidang? Sebab ini adalah tingkap kita. Tingkap dan pintu kita. Kita nak pastikan dia betul-betul 90 darjah. Baru kita fixkan. Untuk tentukan dia betul-betul 90 darjah, ini kita gunakan sesiku pemidang. Digunakan bersama alat aras spirit. Kita letak alat aras spirit kat sini. Bubble dia kena tengah-tengah. Betul? Okey, bersama sesiku pemidang. Dan untuk zaman, kalau kita kerja kat kontraktor dulu, kita tahu. Kita kena guna benang penanda dan pelembab. Maksudnya kita letak benang dekat tengah-tengah ni. Ada pelembab. Dia mesti tegak dekat ada satu point. Okey. Ini adalah tiga alat pengujian yang digunakan dalam memasang kerangka pintu tersebut. Penting tak ni? Penting. Okey. Alright. Langkah kerja. Ha. First nak buat apa? Merancang tanda kerja. Mesti. Jangan tempat tingkap kau pasang pintu. Okey? Okey. Kau mesti tahu kat mana nak pasang apa. Alright? Okey. Seterusnya, kita letaklah kita punya kerangka pintu dan tingkap tu di tembok bata. Maksudnya, kita dah ada tembok letak dia. Okey. Seterusnya, menguji kerataan menggunakan alat aras spirit macam yang Leo cakap tadi. Okey? Alright. Seterusnya, dah clear kat sini. Alat semua dah clear. 90 darjah kat sini, bubble tengah-tengah. Barulah kita pasang topang pada kerangka dan fixkan. Penting kan? Penting. Okey, memasang topang pada kerangka. Lepas tu menguji ketegakan. Menguji kerataan dekat atas tau nama dia. Kerataan. Ketegakan dekat mana? Dekat sini. Tegak ni. Tapi ni hujung ni kita panggil dia menguji ketegakan. Jangan sengit pintu rumah kita. Okey? Alright. Lepas tu. Barulah kita memasang tambatan keluli. Lukman tahu tambatan keluli ni apa? Tak tahulah cikgu. Okey. Lukman, kita kan ada tembok kat sini kan? Alright. Baru kita letak pintu. Betul? Okey. Pernah tak Lukman terfikir macam mana pintunya tak terkeluar daripada tembok tu? Betul juga. So kita ada keluli letak kat sini. Besi. Okay. Besi. Lepas tu kita letak bata atas keluli tu. So dia pegang pintu dan fix pada tempatnya. Tapi dengan syarat kita punya kerangka ni mesti, dan kerangka kita mesti ditopang dengan baik. Barulah kita letak kita punya tambatan keluli tu. Kalau tidak, kalau salah, kita takkan nak pecahkan balik. Betul, rugi tembok ni kan. Rugi masa, rugi kos, rugi bahan. Namanya semua kerugian lah. Okey. So, adik-adik dan para pelajar sekarang, adakah nampak flow kerja dekat sini? Nampak kan? First, merancang tanda kerja. Lepas tu kita letak kerangka. Lepas tu kita uji kerataan, which is atas. Lepas tu kita pasang topang. Lepas tu kita uji ketegakan ni. Lepas tu kita letak tambatan keluli. Okey. So guys, ada soalan kat sini? Tak ada. Okey cikgu, boleh teruskan? Boleh teruskan? Okey. My favorite subject. Pembinaan gerbang bata. Cantik macam tu. Okey. Selalunya, kita ingat gerbang bata ni zaman dulu-dulu je kan? Zaman dulu-dulu je kan? Tapi tak. Rumah moden pun ada gerbang bata. Tapi rumah ini bukan rumah cikgu. Macam dekat overseas je. Macam, ya ke? Rumah cikgu kampung ada. Okay. Macam tak? Kampung cikgu ada ni. Macam gini. Ya, memang cantik. Kita ingatkan dia untuk rumah orang dulu-dulu. Sebenarnya tak. Tengok gerbang bata. Okey. Nampak tak dua gerbang bata? Nampak sama tapi tak sama. Apa yang tak sama? Nampak sama gerbang bata.
tapi tak sama. Apa dia? Saya rasa nampak macam yang tu panjang sikit batinnya. Oh. Betul cikgu? Ke tak? Oh, Ted, kurang tepat. Okey. Okey. Yeah, okey, baik cikgu tahu. Dekat sini kalau kita tengok dia punya butter ni bukan berbentuk empat segi macam ni. Dia berbentuk pendek sini, dia panjang macam ni. Hmm. Betul tak? Betul, betul. Bermaksud butter ini khas dibuat untuk membuat gerbang. Okey. Gerbang separuh bulat nama dia ni. Tapi kita juga boleh guna butter biasa untuk buat gerbang. Okay, dia empat segi faham. Biasa. Tapi kita susun biasa. Tapi nanti akan ada gap yang besar kat sini. Kita letakkan simen atau mortar. Ha, ini simen atau mortar ini adalah berbentuk baji nama dia. Ha, kat bengkel, pelajar buat yang ini. Betul? Ya, buat ni kan? Kita buat dua. Kita buat pemusat gerbang. Pemusat gerbang. Dan ini adalah gerbang separa bulat. Hmm, okey, okay. Nampak beza dia. Okey, beza dia adalah butter dia berbentuk. Ini butter khas yang digunakan untuk membuat butter. Butter khas. Kalau kita banyak duit, kita boleh, memang kita nak buat cantik-cantik, boleh buat ini. Tapi kalau kita biasa-biasa je, kita boleh guna butter biasa untuk membuat gerbang. Dan tapi mortar ini mestilah berbentuk baji. Okey, baik cikgu, apa pun perlu kepada perancangan. Ya, betul, perancangan. Betul. Baik, terima kasih kepada cikgu Noor Akmal binti Hassan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bahawa Negeri Sembilan, juga murid-murid atas talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papa Sabah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bahawa Negeri Sembilan, juga adik-adik murid-murid kita yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama.